Rehan kok kelihatan sedih sekali. Apa dia kecewa karena lamarannya ditolak sama Zahra? Tapi kenapa aku ngerasa lega Rehan tidak jadi menikah sama Zahra? Ya Allah, ampuni aku. Gak seharusnya aku merasa seperti ini. Sepertinya Allah tahu kalau aku belum siap menerima Zahra. Itu sebabnya Allah batalkan lamaran ini. Aku lega sekali. Paling enggak, Umi gak bisa maksa aku untuk menikahi Zahra dulu. Seandainya, ya Allah, Engkau permudah juga langkahku untuk mendapatkan Afifah. Dan menjelaskan semuanya. Aku gak sanggup kalau sampai Rehan membenciku. Zahra! Eh, Zahra! Mau kemana kamu? Ayo masuk! Pak, Zahra mohon. Izinin saya ketemu sama Rehan, Pak. Ya ampun. Masih mau kamu? Mau permalukan diri kamu? Merendahkan diri kamu di depan Rehan? Kayak gak ada laki-laki lain aja. Nah, keluarga mereka itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Walaupun Umi itu seorang ustazah, belum tentu keluarganya itu sakinah. Kamu bisa lihat sendiri kan, Abah suaminya Umi. Dia itu sering menyakiti Umi. Dia sering memukuli istri-istrinya. Mama sama Papa gak mau kalau nanti Rehan memperlakukan kamu seperti itu. Kamu lihat sendiri juga kan, Abah itu suka menikah. Apa kamu mau kalau nanti Rehan banyak istrinya? Kamu mau? Sudah, kamu masuk sekarang. Ayo. Enggak, Pak. Ayo masuk. Enggak, aku tuh sama Rehan. Enggak, kamu masuk sekarang. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak mau, Pak. Ayo, Zahra. Enggak mau. Lepasin. Ayo masuk. Aku tuh sama Rehan. Masuk. Kamu dengar Papa baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah kamu temui laki-laki kurang ajar itu. Nah. Jangan coba-coba kamu kabur dari rumah. Aku bukain pintunya, Pak. Aku bukain pintunya. Wah, buka, Pak. Bapak. Zahra, denger nak. Mama sama Papa tidak akan membukakan pintu sebelum kamu benar-benar melupakan Rehan, nak. Ya Allah. Kenapa kau sulitkan jalan hamba untuk bersatu dengan Rehan, ya Allah. Kau tahu hamba sangat mencintai Rehan, ya Allah. Ayo, ayo sini. Sini ngeliput ya. Coba wajah saya harus dilihat ya, harus kelihatan bagus ya. Awas kalau enggak lu. Ayo, ayo. Ayo. Cakep enggak? Pokoknya cantik wajah saya bagus. Lain ranca, eh? Ranca warna ya. Jadi gini. Kita itu udah biasa untuk menyumbang orang-orang susah. Dan kita juga selalu menyumbang untuk mereka ya, Mam ya? Iya, kita nyumbang banyak. Gitu. kok kesana sih? Kok kesana sini? Aduh. Tau nih gimana kita sih? Kita yang diliput. Kita yang diwawancara. Apa nengoknya kesana? Umi minta maaf. Karena Umi benar-benar baru tahu kalau sumbangan 2 miliar itu hilang. Mana mungkin sih uang segitu banyak hilang ya? Iya. Pasti ada yang nilep. Tapi
Tapi ini jadi berita bagus, Mam. Iya, benar-benar bagus. Ya. Oke banget, bagus banget. Ayo kita ke sana. Ayo, kita liput. Ayo liput ya. Ayo, ayo. Ayo. Umi benar-benar minta maaf. Dan Umi akan bertanggung jawab. Ah, masa sih? Uang sebesar itu hilang begitu saja? Paling-paling ada yang nilep. Ya kan? Gak nyangka ya. Ternyata tempat ini dijadiin kedok buat Umi memperkaya diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Umi sama sekali gak ada niat untuk mengambil uang itu. Dan Umi juga baru tahu setelah di bank tadi. Logika aja deh. Masa uang segitu ada di rekening, hilang begitu saja? Ini pasti ada yang gak beres deh. Iya kan? Iya, Mam. Mau Bu, kami di sini bukan sehari dua hari kerja sama Umi, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi kami tahu betul Umi gimana. Ya, kalian aja yang gak tahu Umi itu sebenarnya kayak gimana. Pas tahu kok ngeyel. Sudahlah, gak usah manas-manasin segala. Kita semua lebih percaya Umi kok. Heh? Kamu ini bodoh banget sih. Sudah dimanfaatin sama Umi, sekarang malah ngebelain Umi. Yang bener aja. Ibu, maaf ya Bu sebelumnya. Ibu lebih baik keluar dari ruangan ini. Karena sebelumnya tidak ada yang mengizinkan Ibu masuk ke rapat kami. Jadi saya mohon ya Bu, Ibu keluar dari ruangan ini. Jangan membuat gaduh kami, Bu. Kita diusir. Silakan keluar, Bu. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang kau berikan padaku? Berilah hamba kekuatan untuk melewati semua ini dengan sabar. Ya Allah, ya Rabbi. Pokoknya kalian sebarin ke seluruh Indonesia biar semua orang tahu kalau Umi Maruha itu ngilangin uang sumbangan. Iya. Bikin kalau Ustazah itu mancilo pitih sumbangan masyarakat. Waduh, maaf Bu. Tadi baterai kameranya habis, jadi gak kerekam deh. What? Gak kerekam gimana sih? Iya gimana deh? Aduh, payah deh. Udah aja ya Mam ya. Udah ngarap-ngarapin deh gue. Mana nih kerjaannya kayak gini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi berharap bahwa anak-anak yang ada di sini mau berdoa bersama supaya Umi diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah Umi. Amin. Ya. Amin. Karena Umi percaya kalau doa anak-anak ini, insya Allah dikabulkan sama Allah. Amin. Saya persilakan Sarswara untuk memimpin doa. Terima kasih, Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan terima kasih kita sama Umi, alangkah baiknya kita berdoa, semoga Umi ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatannya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abah baru dapat proyek besar. Beli mobil baru. Wow, ini mobil Abah. Siapa yang mau ikut? Abah lagi bete sekarang di rumah. Siapa yang mau ikut temenin Abah? Ya aku lah, Abah mau ikut. Masa gak mau sih, Bah? Jadi dong. Dua sekaligus. Satu di depan, satu di belakang. Kita jalan.